Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Berbagi Itu Indah. Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara install aplikasi Siman di laptop atau di PC, terutama mungkin teman-teman yang masih baru, bagaimana cara menginstal aplikasi Siman. Oke, simak videonya. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa like and subscribe. Oke, kita langsung saja. Kali ini saya menggunakan Google Chrome. Langsung kita cari saja, kita share saja aplikasi download aplikasi Siman. Oke, kita langsung masuk ke web Siman Kementerian Keuangan. Seperti ini teman-teman. Nah, ini ada permintaan akun Google, akun Siman. Kita menggunakan akun Google saja. Kita masuk langsung. Oke, teman-teman sudah masuk. Ini sudah ada, sudah masuk kita di menu unduh. Jadi teman-teman ini ada dua, Siman Launcher Full dengan Siman Launcher Lite. Yang Siman Launcher Full ini berarti di laptop atau di PC Anda itu belum pernah menginstal aplikasi Siman. Kemudian Siman Launcher Lite ini berarti sudah pernah ada, kemudian tinggal diupdate. Berarti kalau misalnya masih baru, berarti silakan diklik download yang Siman full. Ya, oke, kita langsung saja klik ini, kita oke. Oke. Sambil menunggu teman-teman kan filenya besar. Oke, sambil menunggu teman-teman. Kemudian setelah terdownload ini file ini, kemudian kita download plugin pengguna ini teman-teman, kita klik saja di sini, kemudian di download master asset, inventarisasi, perencanaan, evaluasi BMN, wasdal, karena ini merupakan file pendukung di aplikasi Siman. Inventarisasi, perencanaan, regulasi BMN, wasdal, pengelolaan, pemutahiran data, admin sistem, dashboard. Ini silakan di download. Oke saja. Oke teman-teman, jika filenya sudah terdownload, ya master aplikasinya sudah terdownload, kemudian file pluginnya juga sudah terdownload. Teman-teman silakan simpan filenya di flash disk dulu biar untuk memudahkan mencari file install Siman. Kita bikin folder dulu, install Siman. Setelah itu kita akan melakukan praktek bagaimana cara install aplikasi Siman di komputer. Oke, simak terus videonya teman-teman, jangan di skip ya, terutama mungkin teman-teman operator baru yang belum tahu cara install aplikasi Siman, simak terus videonya. Oke teman-teman, kita langsung install. Kanan di aplikasi Simannya, Run as administrator.
saja. Next. Next. Oke, kita masuk usernya. Ini kebetulan saya sudah terdaftar. Oke, teman-teman. Kemudian kita update plugin. Itulah tadi manfaatnya, gunanya kita mendownload file plugin karena kita akan update. Kemudian teman-teman klik update plugin. Kemudian teman-teman klik entah mulai dari master asset atau di mana, pokoknya silakan ikuti ikuti saja apa yang saya lakukan. Kemudian klik install Siman. Oke, sudah teman-teman. Kita kembali. Ini teman-teman sudah jadi.
Bagi teman-teman yang belum punya user, itu silahkan download formulir pendaftaran untuk permintaan user di sini teman-teman. Di sini ada formulir registrasi. Jadi teman-teman silahkan klik yang ini, menu ini. Kemudian teman-teman klik di formulir permohonan registrasi user, user SIMAN pengguna barang UAKPB. Jadi, teman-teman klik sini, kemudian di download. Oke. Setelah di download, kemudian teman-teman mengisi file ini. Kita lihat teman-teman. Yang ini nama pemohon RP, golongan, pangkat, nomor telepon, email, organisasi, ya. Kemudian ditandatangani oleh para satker. Kemudian formulir ini disampaikan ke KPKNL di mana satker Anda merupakan wilayah kerja KPKNL yang bersangkutan. Oke, teman-teman. Ini khusus bagi yang baru. Nanti silakan mendaftar permohonan user dengan mendownload formatnya, kemudian dikirim ke KPKNL. Oke, teman-teman, demikian cara install aplikasi SIMAN, dari bagaimana cara download, kemudian cara installnya, kemudian cara update pluginnya. Demikian dari saya. Jika video ini masih ada kekeliruan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya masih tahap belajar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.